Oke. 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 Oke, cukup. Kali ini saya mau buat satu pengumuman penting. Jadi seleloknya kamu catat apa yang saya cakap ni. Okey, cukup tu, cukup. Nanti baru cari. Dah, sedia dah. Dah. Okey. Kalau kamu buat karangan, mula-mula pendahuluan atau pembukaan, tengah, isi, akhir, menutup, kesimpulan. Pelajar ni pun macam tu juga. Okey, untuk tingkatan 4 ni pemulaan dah bagi tahu dah. Isi saya dah ajar dah, dah dekat setahun. Cuma apa yang tak ada lagi? Penutup atau kesimpulannya. Hari ini saya akan simpulkan apa yang kamu belajar dari mula dulu sampailah minggu yang semalam. Ha, kan? Minggu yang semalam. Saya bagi tahu kamu, tingkatan 4 merupakan soalan majoriti dalam SPM. Tingkatan 5 hanya 2 topik sahaja yang akan keluar. Dan kamu hanya akan belajar 3 sahaja. 3 topik sahaja yang akan masuk dalam peperiksaan SPM. Faham? 3. Yang lain-lainnya adalah kerja khusus. Yang berkaitan dengan kerja khusus. 3 tersebut adalah perspektif, persilangan dan juga pengorakan ataupun development. 3 tu aja. Yang akan masuk sama ada 2 atau 1. Sama ada 2 atau 1. Jadi majoriti dia soalan akan keluar adalah dari tingkatan 4. Jadi kamu kena betul-betul kuasai tingkatan 4 ni. Sebab saya cakap jangan belajar. Jangan abaikan. Jangan nanti tingkatan 5 boleh. Ya. Bukan perseptif sayang. Perspektif. Nampak sangat tak pernah buka website saya. Perspektif, persilangan, pengorakan. Pengorakan ataupun perspektif, intersection ataupun development. 3. Okey, itu kamu fikir tahun depan. Jangan fikir tahun ni, fikir tahun depan. Hari ini saya nak suruh kamu fikir untuk tahun ini punya. Apa saya tak bagi, saya tak akan bagi tahu apa bendanya. Saya akan bagi tahu apa yang perlu kamu tahu, apa yang kamu belajar. Selama saya ajar ni apa yang perlu kamu tahu? Boleh? Okey, untuk soalan pertama, saya dah biasa cakap, biasa ulang, kamu pun dah tahu. Kamu belajar mula-mula macam mana nak buat garisan, macam mana nak buat 90 darjah, macam mana nak pindah titik, betul? Macam mana nak mencari pusat, bulatan, semua tu saya dah ajar. Semua yang saya ajar itu merangkumi satu soalan satu, iaitu redraw atau lukis semula rajah. Itu adalah soalan yang paling senang dan saya dah tunjukkan kaedah yang paling mudah macam mana nak buat. Sepatutnya kamu boleh buat. Berapa markah? 5 markah. Jangan buang 5 markah tersebut. Faham? Ingat. Jangan buang 5. Boleh buat semua ya? Saya harap semua boleh buat. Okey, soalan 2. Soalan 2 biasanya berkaitan dengan poligon. Poligon segitiga dan segi 4. Mungkin dia akan gabungkan poligon dengan segitiga ataupun poligon dengan segi 4. Ataupun dia akan gabungkan segitiga dengan segitiga ataupun segitiga dengan segi 4. Okey. Apa yang wajib kamu tahu? Yang lain kamu kena tahu juga. Ini wajib. Yang pertama sekali kamu kena tahu macam mana nak melukis pentagon. Tulis, tulis. Pentagon.
Yang kedua, yang kedua, saya nak refresh balik apa yang kamu belajar ni. Pentagon. Kedua, hexagon. Sebelum kamu hadapi peperiksaan akhir tahun ni, kamu perlu tahu macam mana nak lukis, perlu ingat. Ketiga, heptagon kurang oktagon. Okey, ini wajib kamu tahu. Soalan-soalan yang familiar. Soalan ini adalah bentuk poligon segi tiga. Segi tiga. Ingat lagi? Apa benda puncak? Ingat lagi? Sudut puncak. Ingat lagi? Sebarang segitiga ada sudut di atasnya dan diberi sama ada tinggi ataupun panjang sisi, itu dinamakan sudut puncak. Tak kisahlah segitiga kamu macam ini pun, ada sudut sini diberi tinggi, ini juga dinamakan sudut puncak. Tahu macam nak cari? Ingat? Ingat? 90 darjah tolak sudut, sudut puncak. Kena ada apa? Bulatan, ingat? Saya tak akan bagi tahu kaedah, saya bagi cara kamu nak ingat. Ingat? Boleh buat? Boleh. Mesti ada ni. Boleh? Boleh? Semua dah tulis? Okey. Kamu bukannya komputer yang ada memori. Memori kamu ni tak sama dengan memori komputer. Save aja, ingat boleh save je. Kena tulis. Okay, ini selesai. Pastikan yang tak tahu, balik ni kena tahu. Kena cari. Tak tahu juga, tak dapat juga, jumpa saya. Tu segitiga. Lagi? Ingat lagi segitiga? Apa lagi yang kamu belajar? Ini ingat? Apa yang perlu, wajib ada? Mesti ada semi circle. Okey, selesai. Boleh? Ada dua lagi wajib kamu ingat. Yang pertama, penengah. Yang kedua, perimeter. Segitiga diberi diberi garis penengah, segitiga diberi perimeter. Habis segitiga. Segi empat. Segi empat senang je kan. Rhombus. Kamu macam nak lukis rhombus? Ha, cari. Macam nak lukis rhombus. Boleh? Okay, kalau ada satu garis, segitiga, segitiga. Saya nak buat? Saya nak buat? Ni segitiga betul? Segitiga. Sudut tepat mesti ada? Ingat? Sudut tepat mesti wajib ada? Mesti ada semi circle. So, ini semi circle. Ini pun semi circle. Dapatlah buat yang ini dan yang ini. Semi circle tak tahu? Separuh bulatan, sayang. Ha, jangan gelak ke orang. Kamu belum tentu lagi pandai lagi. Ha. Mungkin dia tak tahu semicircle tapi dia tahu buat oblik. Ha, kamu? Okey, habis. Yang seterusnya itu soalan 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Pembesaran dan pengecilan. Pembesaran, pengecilan. Okey, berapa kaedah? Side area. Nota penting. Nota penting. Nota penting. Nota penting. Nota penting. Nota penting. Ingat. Ini penting.
Kamu nampak je terus buat, boleh tentu betul. Soalan yang menentukan kaedah sama ada side atau area. Ingat, tak baca soalan, buat aja, dah siap baru baca. Itu yang nak nangis tu rasanya, madamnya. Lepas tu balik rumah, masuk bilik, tutup pintu, tak nak makan, tak nak ni keluar. Nak menyesal? Okey. Ingat side macam mana? Boleh ingat? Ingat, jangan tipu diri sendiri. Tak ingat, balik rumah, buka balik buku. Kamu punya buku rujukan terbaik adalah buku teks. Ini adalah buku rujukan kamu. Kamu pergi kedai cari Cintai Lok ke Ciu tu, nak cari buku rujukan LK lah, kena halau je di kedai. Tak ada. Inilah buku rujukan kamu. Nak dapat A, confirm dapat A, dia ada buku dia sendiri. Tak percaya buat. Sebab bila buku kamu sendiri, sebab tahun depan kamu akan pulang buku kamu, betul? Bila pulang buku kamu, kamu nak rujuk kat mana? Dan bila buku kamu sendiri, kamu boleh conteng dalam dia untuk ingatkan kamu. Kalau buku sekolah kamu conteng, try lah buat. Try lah conteng buku sekolah. Dalam hak kerajaan, itu dah tak ikhlas. Mana nak dapat? Betul? Okey. Ada soalan? Area wajib ada. Mesti ada separuh bulatan. Ingat? Tahu macam mana cari center ni? Di mana center itu? Di mana center, disitulah garis pencaran. Garis panjang ke apa? Dan di mana center itu juga, disitulah kamu ambil dia punya. Ni. Ingat. Habis. Untuk pemusaran dan pengecilan, saya ringkaskan. Seterusnya, rajah sama luas ataupun figure of equal area. Okay, kamu kena tahu yang pertama sekali. Saya dah suruh salin nota. Saya tak tahu sama ada nota tu ada lagi atau tidak. Okay, kamu kena tahu macam mana daripada poligon segi tiga. Segi tiga kepada segi empat. Segi empat kepada segi empat diberi sisi. Boleh? Segi empat tepat kepada segi empat sama. Satu, dua, tiga, empat je kamu tahu. Asas kalau dibagi satu segi poligon, mesti tukar kepada segi tiga. Dia tak boleh terus melompat pergi segi empat. Itu kamu boleh tahu. Dan dalam soalan, dia tak akan bagi satu step terus dapat jawapan. Confirm lah jawapan kamu tu salah. Kalau kamu buat sekali pump terus dapat jawapan, buat garis-garis terus dapat jawapan, confirm salah. Dia mesti ada dua atau tiga proses. Poligon kepada segi tiga, segi tiga kepada segi empat. Ataupun poligon kepada segi tiga, segi tiga kepada segi empat, segi empat kepada segi empat diberi sisi, atau segi empat sama. Itu asas dia yang perlu kamu tahu. Boleh? Dia tak akan bagi poligon tukarkan kepada segi tiga. Tak ada. Itu kamu belajar mula-mula sekali ya. Markahnya dua je. Sebab markah yang ini biasanya tujuh. Boleh? Habis. Dah berapa markah semua sekali? Cuba kira. Soalan satu, dua, dua, tiga. Okay.
Berapa? 5, 5, 7. Ah, takkan matematik pun saya nak ajar lagi. Soalan raja sama luas dengan figure of equal area, dia akan salah satu. Faham? Batuk-batuk saya. Tekak kering. Okey. Lagi? Tangent. Tangent. Soalan paling mudah adalah tangent. Okey, saya bagi tahu kamu. Sebelum ini kamu tengok pelajar-pelajar tingkatan 5, abang dan kakak kamu yang sekarang ni 5 STK tu, tangent tu purata ataupun majoriti yang dapat hanya 5, 6. Tapi cuba kamu tengok, saya dah naikkan dia punya trial. Tangent sekurang-kurangnya dia dapat berapa? Betul tak saya cakap? Tangent ni senang. Cuma kamu tak tahu dia punya teknik je. Tengok aja susah. Kamu tengok mana dulu? Ah, tengok dah sebut dah. Kamu tengok mana dulu? Mesti kamu akan tengok JX tu dulu atau AX tu dulu. Kamu tengok yang susah dulu. Kamu tak tengok pun yang paling mudah, yang confirm keluar, yang confirm kamu tahu. Apa dia? Ellipse dan parabola. Ha, itu saya cakap. Kamu ni suka cari susah daripada cari senang. Betul tak? Cuba kamu concentrate. Concentrate buat latihan hari-hari. Ellipse parabola. Ellipse parabola. Confirm dalam tangan kamu. Takkan tak boleh dapat 6 lagi untuk 10. Tutup JX tu. JX tu pun senang. Macam mana? Saya dah ajar belum? Ha. Saya dah ajar. Okay, saya tunjuk satu-satu. Apa yang perlu kamu tahu dalam tangent? Tahu? Tahu? Tahu. Okay. Tahu? Ha. Tahu? Macam mana ni? Ha. Pusat. Lepas tu? Takkan ini tak tahu? Ha. Okay. Ketiga. Ada dua. Dia akan keluar salah satu. Yang mana ada bulat tengah? Yang mana ada bulat tengah? Yang mana ada bulat tengah? A, B. Ha. A ke B? Mana nota kamu? Mana nota kamu? Buktinya? Ha. Kalau tunjuk saya, cikgu. Tengok ni, saya dah salin nota. Tengok. Ha. Tunjuk, mari sini nota kamu. Tunjuk contoh sikit. Bagus. Fidaus. Walaupun buruk, tapi dia simpan. Okay, kita tengok sama-sama. Ha, nampak tu? Okay lah, at least ada. Okay, yang perlu ada bulat adalah? Ha, A. Nampak? Nampak ada disc brake-nya tu. Okay, terima kasih Fidaus. Sini. Sini sekejap, sini sekejap. 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 Tunjuk muka sikit. Ah. Okey dah. Kita dah. Dah lah, cukup. Okey. Jadi ini ada
ada disk brake. Yang ini tamp R tambah R kecil. Okey. Selesai. 3 4 4 cepat 4 Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Jangan gelak je. Boleh? Luar? Luar? Ha, dah nganga. Dah confirm lah tambah. Nampak ni panjang. Luar? Tambah. Luar? Tambah. Dalam? Tolak. Luar? Dalam? Tolak? Dalam? Tolak. Tahu ke dalam tolak? Tolak tambah ni? Siapa yang faham tu faham lah. Siapa yang tak faham carilah apa benda cikgu cakap tambah ni, apa cikgu cakap tolak ni. Tuan Daikin? Ha? Nurul Ashikin? Ha, saya tengok. Saya tahu siapa yang tahu. Siapa yang ha. Tu tak tahulah tu ha. Saya tahu, jangan tipu saya. Kamu dapat A tak? Ha. Jangan tipu saya. Ngaku je. Boleh? Boleh? Saya ringkaskan ni supaya cepat dia dapat. Dapat, kamu dapat bayangkan apa yang akan ha. Satu, dua. Satu, dua. Tiga, empat. Habis. Ada lagi? Ada lagi yang saya tertinggal? Ada lagi? Ha. Itu nanti selain JX. Ada lagi tak? Susah ke nak ingat satu, dua, tiga, empat ni? Susah ke tak? Kok-kok nak keliru pun ini je ya? Apa keliru kan? Kalau dah hari-hari tengok, cuba kamu buat ni. Kamu tampil dekat belakang. Kamu bangun tidur tu, pap, nampak itu. Hari-hari kamu tengok. Tak pun dekat pintu jamban kamu tu, tampil depan tu. Ha, sambil tu menon. Kalau lupa lagi sajalah. Ha, kalau lupa lagi sajalah. Kamu tak buat. Kamu tahu kamu tak tahu. Faham tak maksud saya? Kamu tahu kamu tak, kamu tahu kamu tak tahu, tapi kamu tak usaha untuk tahu. Okey. Dr. Romy. Dah. Ha, baru kita pergi yang selalu dia heboh-hebohkan tu. Ada dua. Satu, dua. Ada dua je. Ada dua saja, sayang-sayang dan anak-anakku sekalian. Yang pertama macam gini. Kedua pun macam itu. Ha. Yang pertama ada ini, yang kedua juga ada ini. Cuma bezanya, yang kedua ini ada tanda di sini, yang pertama itu tidak ada tanda di situ. Faham? Ha, faham ke tidak? Tak faham? Untuk yang ada titik di pusat, untuk yang titik yang ada, yang ada titik di bulatan, kaedah dia sambungkan aja titik itu ke ini, bahagi dua, ambil ini. Ha, ini ni salah ni, ni kira kat sini sikit baru betul. Ha, macam ini. Ha, untuk yang ini cari titik yang paling apa dia? Titik yang paling jauh selari. Titik yang paling jauh mana? Ha, tengoklah dalam soalan. Ada bersilang. Inilah dianya. Itu dua kaedah tu aja. First kali tengok pada JX tu ada tak bulatan yang dekat dengan dia tu, ada tak dibagi titik? Saya cakap tu tengok mana soalan yang kamu tengok, ada ke tak ada. Kamu ni sihat ke tak sihat? Kamu baca apa? Astagfirullahaladzim. Kalau ada soalan saya tunjuk, saya tunjuk contoh. Okey, ini soalan contoh. Okey, saya tunjuk soalan contoh.
barulah kamu kabur. Ha, ini kamu kabur ada ke tak ada? Boleh kabur ada. Oh tak, apa nampak. Carbon dah nak habis. Okey, tengok soalan ni. Okey, tengok pada RX, nampak? Okey, kamu tengok, ini adalah titik A. Betul? Yang kamu nak buat RX yang ini, betul? Bulatan yang berkaitan adalah yang ini. Ada titik dekat bulatan ni? Ada ke tak ada? Tengok betul-betul. Ada ke tak ada? Ada. Kamu tengok ni dia bagi berapa? Dia ada bagi jarak, betul? Lepas tu ada titik di G ni, betul? Ada ke tak ada? So guna kaedah satu atau dua? Satu atau dua? Mana yang ada titik di bulatan? Ini dia fikirlah. Kalau itu tak boleh fikir lagi, kau masuk tingkatan satu boleh lah. Boleh? Boleh? Senang je, tak susah. Boleh? Boleh? Selesai. Tangent habis. Ada soalan? Berapa dah markah kamu? Kira? Berapa markah kamu? Tangen berapa markah? 15. 32. Hampir. Betul. Hampir. Hampir lulus. Berapa lagi kamu kena cari? Berapa perlu kamu cari? Untuk lulus, untuk lulus saja kamu boleh cari 8 lagi. 8 adalah soalan. 8 adalah soalan. 8 adalah soalan ortografi. Susah ke ortografi? Kita tengok, senang dia. Ortografi wajib. 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 Wajib ada 3 titik. Bukan circle sayang. Curve. Lengkung. Kamu tengok soalan-soalan percubaan. Ada ke koma download soalan trial 2011 ni? Kamu ingat tak ada soalan kamu? Tak ada, cuba. Siapa yang ada download dan buat? Itu rupa calon tahun 2012. Kamu ingat soalan dia lain ke? Ha? Kamu ingat soalannya lain ke? Tengok muka-muka calon 2012 SPM. Nak tunggu saya, okey, semua sekali download, buat latihan, baru nak buat. Tapi nak dapat A. Tengok sikit muka. Tutup muka. Kasih tampil satu-satu muka. Okey. Kamu tengok, ini adalah contoh soalan percubaan negeri Selangor. Boleh buat? Boleh buat? Kamu kena lukis pandangan atas. Pandangan pelan. Okey, di mana curve dia? Apabila garis condong ini bertemu dengan garis lengkung ini. Kamu kena buat 3. Berapa markah? 8. Berapa markah? 8. Hakim? 8 markah. Boleh Liana? Apa yang boleh? Kalau lengkung kena buat apa? 3 titik. Okey, boleh buat. Okey, bagus. So,
Dari soalan 1 hingga 8, berapa markah? 40. 40 markah. Cukup. Buat full, lulus. Kamu, kalau baru belajar berjalan, takkan kalau saya nak suruh kamu naik motor? Faham? Kalau kamu baru belajar berjalan, takkan saya nak suruh kamu naik motor? Itu namanya nak membunuh. Tahu? Ha. Saya sayang koma, takkan nak bunuh koma? Okey. Itu untuk lulus. Dengar, dengar, dengar. Dengar Dr. Romi kat depan ni. Okey. Bila dah lulus, kamu akan step yang seterusnya untuk dapat markah yang lebih. Okey. Step yang pertama. Kena ikut step. Kamu kena tahu soalan yang seterusnya. Okey? Soalan yang seterusnya ada 3 sahaja. Ada 3. 3 sahaja. Dalam SPM tajuknya ada 5. Tapi untuk kamu tingkatan 4 ada 3. Apa yang saya tak sentuh lagi? Oblik, ISO, additional view. 3. 3-3 wajib tahu. 20 20 20 60. Untuk dapat A, kamu kena tahu buat 3-3. Kamu kena tahu buat 3-3. Macam kamu buat latihan tu. Macam mana? Contoh. Kejap. Contoh. Ada ke? Ha. Ni? Sama tak yang macam saya ajar tu? Ha. Macam ni lah. Ada lengkung. Nampak? Ada berapa lengkung? Ini lengkung. Kalau ada 2, maksudnya ini depan, ini belakang. Nampak? Ha, tu. Ha, tu. Sama je. Boleh? Okey. Saya ajar kamu, untuk yang dapat A, kamu kena tahu semua. Untuk yang, yang baru belajar berjalan ni, jangan naik motor dulu. Saya ajar asas dulu, supaya kamu tak tertekan. Faham? Saya bagi kamu lesen L dulu. Tapi yang nak dapat A, jangan buat. Soalan yang pertama adalah pandangan. Soalan yang pertama adalah pandangan tambahan. Tadi soalan 8. Soalan 8 lah. Soalan apa tadi? Last kali? 5. 5. Soalan yang ke-6. Pandangan tambahan. Okey, bagi saya satu contoh soalan pandangan tambahan. Satu contoh. Yang dah buat, yang kosong, yang kosong. Yang kosong. Tak ada pandangan tambahan. Okey. Okey, tengok. Tak depan. Ini contoh. Dalam peperiksaan kamu pun macam ni lebih kuat soalan dia. Haikal, di mana paksi Y dan X? Haikal? Sini, betul? Sini, betul? Okey, saya ajar pada kamu hari itu. Okey, ini untuk lulus. Untuk lulus, saya ajar pada kamu hari itu, lukis permukaan lengkung. Nampak ni? Nampak tak yang depan ni? Depan, muka depan ni. Kamu tak tahu yang belakang, kamu lukis sahaja di depan. Sekurang-kurangnya kamu boleh dapat separuh. Faham? So tadi berapa puluh? 20. Tadi berapa? 20. Markah sebelum ni berapa? 40 campur 10? 50.
Capai dah target siapa yang fail tadi? Capai tak? Senang ke susah? Ha. Tang mana yang kamu tak tahu? Kamu tak tahu apa yang kamu tak tahu? Sebab kamu tak tahu buat. Faham? So sekarang kamu tahu tak? Saya terang tadi, adalah yang kamu tak tahu? Saya terang tadi, pada waktu sekarang, ada tak yang kamu tak tahu atau tak ingat? Ada, betul? Jadi, balik rumah, cari yang kamu tak tahu tu. Cari part mana yang kamu tak tahu tu. Part kamu dah, bila dah cari, buat latihan. Sekurang-kurangnya 5. Kalau nak lulus lah. Kalau tak nak, terpulahlah pada kamu. Mana tahu lepas ni, malahlah aku belajar LK ni. Tolong pak aku nyuai kedai runcit lagi bagus. Ha. Terpulanglah. Okey. Pandangan tambahan. Saya ajar macam mana dapat markah dan step-step dia. Dengar. Dengar dan catat. Yang pertama. Paksi. Paksi unjuran. Maksud dia garis, garis, garis. Ada unjuran dan garis pantulan dia yang ke paksi tu. Mesti apa? Mesti apa? Kalau garis dia macam ni, mesti 90. Diana ingat? Haikal? Boleh? Okey. Itu asas. Yang kedua. Yang kedua, nampak objeknya macam ni? Nampak objek macam ni? Okey, untuk pandangan hadapan ni, sebelah sini rupa dia mesti sama macam ni. Rupa dia mesti sama. Kalau kamu pantul kat sini, saya lukis, saya lakarkan. Tarik ke sini, pantulkan ke sini. Sini ada titik A, B, C, D. Nampak? Okey, paksi dia katakan di sini. Sini juga kamu ada A, B, C, D. Asas dia. Sini kamu garis. Ke sini. Satu, dua. Sini juga ada satu, dua. Nampak? Nampak? Boleh? Sini ada ujung, ujung. Ujung dengan ujung? Faham? Dan last kali kamu tengok A sama dengan B. A sama dengan B. B sama dengan 1. B sama dengan 1. Itu pun tak boleh buat ke? Boleh. Ha. Kenapa perlu tinggalkan kertas kosong? Pinot? Boleh? Kenapa perlu tinggalkan kertas kosong? Itu yang saya sangat sedih. Kamu dah rehat ke? Kamu dah rehat ke? Saya ambilkan sikit lagi. Berkorbanlah sikit perut tu. Okey, kalau tak percaya, ini adalah soalan 18. Mana jawapan soalan 18? Kalau ada, kalau tak ada, nasib kamu lah. Okey, saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan soalan lain. Contoh dia. Kamu tengok muka depan dia macam ni, tuan. Ha, kamu tengok ada tak bentuk dia? Nampak? Bentuk dia yang akan jadi di sini. Sini, di sini, nampak? Kawasan yang ini sama dengan ini. Okey. Tak tahu buat yang belakang, jangan terus tak buat. Buat dulu yang depan. Tak tahu yang belakang, buat yang depan dulu. Tinggalkan, pergi soalan lain. Yang kamu buang masa kat sini. Kalau kamu menung, sampai besok pun kamu tak dibuat. Dah buat, tak dapat, tinggal, pergi soalan lain. At least kamu dah ada markah di situ, betul? Jangan tinggalkan, kosong. Jangan kamu duduk sini setengah jam menung, tengok kawan. Kawan lagi jatuh. Lepas tu ini apa? Fleksibel ke main-main. Dalam menjawab soalan lukisan kejutaan, kamu tak ada masa nak menjeling sekalipun.
Ada jeling, maknanya kamu dah buang masa kamu. Mesti tak sempat. Okey. Habis. Susah ke pandangan tambahan? Boleh dapat sekurang-kurangnya 10? Ingat, pelajar yang dapat A mesti dapat buat depan dan belakang. Boleh? Siapa yang tak mampu untuk buat belakang, buat depan je dulu. Dia kata 5 besok, saya ajar macam mana nak buat belakang yang senang. Dengan syarat, selalu jumpa saya. Okey, dua soalan yang terakhir. Dua soalan yang terakhir adalah ISO dengan oblique. ISO dengan oblique. Yang pertama, jangan tinggalkan kosong. Yang kedua, perlu ada lakaran. Yang ketiga, akan perlukan latihan. Ingat, konsep untuk membina belum lagi sayang. Sabar. Makan tu kalau habis pun balik rumah boleh makan lagi. Okay, ingat konsep untuk melukis. Asas dia segi. Segi banyak kamu punya segi 3. Segi 4. Lego tahu? Potong Lego tahu? Okay, ha. Tu je. Janji ada kotak asas. Mesti ada. Dia dalam soalan mesti ada satu permukaan oblik. Segitiga, segitiga, segitiga. Jadi apa? Oblik. Oblik. Ada satah condong. Condong lah. Betul? Ha. Itu je. Mesti ada punya. Tak cari kamu tengok. Kalau oblik, kalau lukisan oblik, mesti ada. Apa tu? Mesti ada bulat. Bulat letak kat mana? Tengah. Bulat mesti letak di depan. Kemudian oblik mesti baca soalan untuk menentukan apa? Haikal, baca soalan buat apa? Oblik. Ha? Buat apa? Saya tak suruh kamu sengih kat saya tak terpikat pun. Ha? Ha? Sebab apa baca soalan? Nazar? Ha? Tamil? Ini bukan sayang, ini bukan matematik nak faham soalan. Panjang tinggi A adalah berapakah isi padu? Tak payah. Tamil? Untuk tahukah panjangnya? Panjangnya tak payah tahu. Dia dah buat dalam kotak-kotak. Ya, untuk oblik. Kenapa kena baca soalan? Untuk tahu dia adalah oblik cavalier atau dia adalah oblik kabinet. Mana panjang, mana pendek? Cavalier panjang, kabinet pendek. Apa yang pendek? Apa yang pendek? Ukuran panjang pada? Pada lagi tak dapat, tak boleh keluar rehat. Pada pasi. 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 Saya tak dapat, tak dengar perkataan tu. Pasi. 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 Cepat, tak lagi tak apa, tak rehat. Pasi. 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 Ha, tengok, tengok, tengok. Tak ada orang cari pun, tak rehat. Pasi. 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 Yap, pasi. 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 Semua kena sebut. Pasi. Pasi surut di mana? Di sudut 30, 45, 60. Okey, ada soalan? Okey, boleh pergi rehat. Thank you. Thank you.